Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Sebagaimana kita ketahui, tidak lama lagi era mobil listrik sebagai bahan bakar hijau akan segera menggantikan mobil berbahan bakar yang tak terbarukan. Nah, beberapa produsen tentunya bersaing dengan mengeluarkan produk-produk andalan mereka yang memiliki segudang fitur serta desain yang menarik pastinya. Seperti salah satu pemain lama yakni Honda yang telah memamerkan sebuah mobil konsep SUV listrik mereka di China. Penasaran dengan mobil tersebut? Namun sebelum kita ke videonya, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya. Honda memberikan pratinjau singkat mobil listrik pertamanya untuk pasar China. SUV listrik Honda itu dipamerkan pada saat Beijing Auto Show 2020. Walaupun sebenarnya tak banyak yang ditunjukkan, hanya ada tampilan eksterior dari sisi depan, samping, dan belakang. Honda juga tak menunjukkan interior SUV tersebut secara keseluruhan. Desain SUV listrik itu tampak lebih segar dan berbeda dari karakter SUV Honda selama ini. Bodinya lebih sporty dan kap mobil yang panjang, dua pintu besar yang tak memiliki frame jendela, garis atap miring dan bagian belakang yang lebih gagah. Mobil konsep ini terdiri dari 3 pintu yang kemungkinan akan menjadi 5 pintu ketika dirilis secara resmi sebagai sebuah mobil produksi. Sedangkan lampu depan dan belakangnya sama-sama LED yang memiliki bentuk dan tata letak yang serupa. Antar sisi lampu dihubungkan dengan garis yang menyala dan menampilkan logo Honda menyala di bagian bawahnya. SUV ini pun untuk masalah velg menggunakan velg multispoke. Pihak Honda mengatakan mobil listrik ini akan dibekali dengan omnidirectional ADAS, Honda Safety Sensing terbaru, dan sistem infotainment Honda Connect. Honda Connect akan mendapatkan interface assistant AI, smartphone link, dan pembaruan nirkabel. Sedangkan paket Honda Safety Sensing terdiri dari kamera dengan angle yang lebih lebar sehingga bisa melakukan prediksi dan pengenalan objek. Radar 360 derajat untuk mendeteksi area sekitar mobil secara akurat. Nah, itu dia salah satu SUV konsep terbaru dari Honda. Gimana nih tanggapan kalian dengan SUV tersebut? Coba kasih tahu kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Tak lupa pula untuk follow juga Instagram kita di @biotomotifch. Kami pamit undur diri dan salam otomotif.